Asri sekali. Hah? Ada sampah. Ini gak boleh dibiarin nih. Jadi, kalau ada sampah, kita harus punya kesadaran yang kita bangun dari rumah kita sendiri untuk mengutip dan membuangnya ke tempat sampah. Jangan dibiarkan seperti ini. Kalau di luaran, ini bisa bahaya. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan banjir jika menyumbat saluran air. Kan tadi udah megang sampah tuh. Jadi sekarang kita harus mencuci tangan. Tangan yang bersih biar kuman dari sampah tadi nggak menempel. Jangan lupa pakai sabun ya. Inilah contoh yang tidak baik ditiru. Daripada kita nabung pohon yang masih muda, lebih baik kita menanamnya. Pohon itu memberikan oksigen kepada kita, jadi kita tidak boleh menabung pohon secara sembarangan. Kecuali untuk kebutuhan penting seperti kertas yang kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi ada pepatah mengatakan, tebang satu pohon, tanam 1000 pohon. Jadi saya di sini akan menanam pohon agar lebih asri lagi lingkungan sekitar saya. Kalian juga harus mengikutinya. Jadi yang pertama, kita harus gali lubang sedalam mungkin. Ya, bisa dengan cangkol, tapi saya akan mencoba dengan parang ini. Dalam benih pohon tersebut kita tanamkan seperti ini, di dalam ya, sampai ke dalam biar akarnya kuat. Nanti tutup.
Kurangi penggunaan sampah dari diri sendiri. Selamat pagi bagi kita semua, kembali lagi bersama saya Gabriel Apitupulu dari kelas 1.2. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemadaman alam. Tapi sebelum ke sana, kita harus mengetahui mengapa kita lakukan pemadaman terhadap alam. Kita telah ciptakan Tuhan sebagai ciptaan baru yang memiliki kebebasan untuk mengelola bumi dan memanfaatkannya untuk kebutuhan kita. Namun, kebebasan itu telah digunakan secara berlebihan. Beberapa contohnya adalah penebangan pohon sembarangan, penggundulan hutan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan penangkapan ikan dengan menggunakan. Dampaknya adalah banjir yang terjadi, pemanasan global yang semakin meningkat, ekosistem ikan yang rusak. Hal itu telah menyebabkan bumi kita menjadi rusak dan perlu pembaruan yang dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita melakukan pembaruan alam yang dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan telah menciptakan lingkungan hidup buat kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita tentu harus menjaganya. Allah memberikan perintah yang jelas mengenai bagaimana seharusnya orang Israel merawat tanah yang diberikannya kepada mereka. Keluaran 23 ayat 10-11 dan juga tertulis pada Imamat 25 ayat 1-7. になってしまえばきっとこの夏は充実する
Nah, hal-hal itulah merupakan salah satu contoh implementasi menjaga lingkungan hidup. Kita sebagai pelajar masih tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan aksi-aksi besar. Dengan melakukan hal-hal kecil itu saja, kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai penjaga karya alam. Sekian. Terima kasih. Lingkungan selalu ada untukmu. Lingkungan ada di sekitarmu. Lingkungan adalah tempat kita semua mengenungkan hidup. Lingkungan sangat penting dalam hidup ini. Maka, mulai dari sekarang, kita harus tetap menjaganya. Nope. Mungkin kalian bilang, ah, aku masih belajar. Atau, masih banyak kok sumber dayanya. Untuk apa kita menjaganya? Nope. Stop. Kita harus hentikan semua ini. Lingkungan aja sayang sama kamu. Masa kamu enggak? Mulailah dari hal-hal kecil. I got a bad feeling about this. Seperti atau percayalah bahwa hal besar berujung pada hal kecil. Thank you.
nikmati alam kita. Masih pada buang sampah sembarangan. Padahal kan gampang aja, tinggal naruh sampahnya tempat sampah. Alam kita ini udah indah, ngapain sih jorok-jorokin pakai sampah? Intinya kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau misalnya kita melihat orang membuang sampah sembarangan, usahakan kita menegurnya. Maupun itu orang tua ataupun orang yang lebih muda dari kita. Kita harus menjaga alam kita agar alam kita terhindar dari sampah. Intinya, jangan buang sampah sembarangan. Lalu kalau kita menemukan sampah, usahakan kita mengambilnya. Kalau tidak ada tempat sampah, simpan dulu, simpan kantong, baru habis itu buang. Ingatkan siapapun yang membuang sampah sembarangan agar kita bisa saling membahu-membahu untuk menjaga alam kita. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya. Tuhan sudah memberikan alam yang indah bagi kita. Kita tinggal melestarikannya. Tak perlu diubah, tinggal mengembangkan. Bersyukur kepada Tuhan dan tetap apa adanya. Terima kasih. Cedar.
bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bumi pada zaman dewasa ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Banyak teknologi baru yang bermunculan. Penemuan-penemuan ini banyak diantaranya yang kurang sempurna, sehingga membawa pengaruh pada perubahan kondisi alam. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran pada diri sendiri untuk melakukan pelestarian lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya ya, untuk menjaga potensi lingkungan tetap terjaga, agar di masa mendatang potensi tersebut dapat dikelola menjadi sesuatu yang berharga dan berguna, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab itu, saya, Margareta di kelas 10 PME2, akan menunjukkan dua cara mudah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Orang-orang banyak banget yang sulit untuk melakukan ini. Kenapa? Karena biasanya antara tempat sampahnya itu sulit untuk dijangkau, atau mereka cuma pengen cara yang instan. Jadi kayak ya udah tinggal lempar aja kemanapun. Padahal nih ya, sampah itu sangat berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan. Kalau bayangin kalau misalnya sampah numpuk di mana-mana, apa selain gak sedap dilihat, gak baik juga untuk lingkungan. Cara yang kedua, kurangi plastik. Lagi-lagi plastik. Ya karena emang plastik itu benar-benar membawa pengaruh yang besar pada kondisi lingkungan. Dan manusia tuh kayak sulit banget untuk lepas dari plastik. Mulai dari untuk kantong belanja lah, untuk minum lah, atau bungkus makanan. Jadi karena itu diperlukannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Seperti saat belanja, gunakan atau bawa tas kecil yang terbuat dari kain. Jadi bisa digunakan untuk beberapa kali, bahkan untuk terus-menerus. Habis itu, kalau misalnya mau minum, bawalah botol minum sendiri. Habis itu, kalau misalnya makan, diusahakan bawa kotak makan. Biar nggak buang-buang plastik, apalagi styrofoam. Nggak baik banget untuk lingkungan. Sekian video dari saya, semoga berguna. Diharapkan kepada kita semua untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan atau bumi ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan yang selanjutnya. Sebagai tambahan, jika kalian memiliki sampah dan belum menemukan tempat sampah di sekitar kalian, ada baiknya untuk menjaga sampah tersebut, bukan untuk menjaga, untuk menyimpan sampah tersebut ke dalam kantong kalian, agar ketika kalian menemui tong sampah, kalian tinggal membuangnya saja. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Thank you.
Ingat, kondisi alam semakin memburuk saat ini, maka marilah membuat gerakan peduli terhadap lingkungan alam untuk masa depan yang lebih baik.
How lucky am I? How lucky am I? Yeah. To love somebody, to love somebody. How lucky am I? How lucky am I? Yeah. To love somebody, to love somebody. Like you are the voice in my head, something I cannot forget. Your word is gospel and I want you. Moving at the speed of light, two wrongs could still make a right if you believe it. And I want to. How lucky am I? How lucky am I? Yeah. To love somebody, to love somebody. Sometimes I wish you would've stayed in my dreams. Cause now that you're real, now I could lose ya. Nothing lasts forever, ain't as bad as it seems. Cause my favorite thing to do. Baby, tell me one more beautiful.
ini bisa kalian praktekkan di rumah. Tadi adalah dua contoh cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan alam kita. Nah, kita ini adalah para remaja, jadi kita ini adalah harapan bangsa. Sebaiknya kita memelihara lingkungan tempat kita bernaung. Oleh sebab itu, marilah para remaja-remaja Kristen, mari kita bersatu untuk memelihara lingkungan alam kita, supaya terciptalah dunia yang indah, nyaman, yang bisa kita tempati sampai nanti, sampai kita tua nanti. Kita semua mengetahui bahwa alam ini bukan hanya untuk kita manfaatkan dan gunakan sesuka kita. Tuhan juga berpesan kepada kita. Ia memberikan tugas kepada kita untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah diberi ini. Nah, namun bukan hanya untuk memenuhi kehendak Tuhan, kita menjaga alam ini juga untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Nah, berikut ini adalah dua cara sederhana yang dapat dilakukan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Cara yang pertama, menyiram tanaman. Tentunya kita tahu bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu untuk menyerap zat berbahaya seperti karbon dioksida dan mengubahnya menjadi zat yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, yaitu oksigen. Untuk itu, kita perlu untuk menjaga agar tetap tersedia tumbuhan bagi kelangsungan hidup kita. Usaha yang paling sederhana adalah menyiram tanaman di lingkungan rumah. Menyiram tanaman waktu pagi atau malam sangat berguna bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Namun, sangat tidak disarankan untuk menyiram tanaman waktu siang karena akan menyebabkan tanaman mati. Cara yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak usah panjang lebar. Kita semua tahu bahwa sampah adalah objek yang sudah didapat dipakai lagi. Namun, yang saya ingin tekankan adalah pembuangan ke tempatnya. Tempat yang saya maksud bukan pembuangan sampah ke suatu tempat secara masif. Namun, yang saya maksud adalah untuk memilah antara sampah organik dan sampah non-organik. Mengapa kita perlu melakukannya? Tanpa kita sadari, pemilahan sampah seperti itu akan dapat mempercepat proses pemilahan sampah dan untuk mencegah
jelek, bau busuk. Jadi sampah itu terdiri dari dua. Yang pertama sampah organik dan kedua sampah non organik. Jadi supaya untuk mencegah bau busuk yang menyengat dan untuk mempercepat pengolahan sampah, jadi kita harus memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari organik, sedangkan sisanya atau yang berhubungan dengan plastik-plastik itu biasanya adalah sampah non organik. Itulah beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Saya mengajak seluruh kalangan dan golongan untuk bersama-sama melakukan segala usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Terima kasih. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
rise through the highways till my shadow turns to sun rays. And through the highways till my shadow turns to sun rays and I...